بسم الله الرحمن الرحيم فصلون تاويكي كو فصل ثم أقول نولي ngucap soko ingsun Imam Ghazali ba'da hadil jumlatin dalam sause ikilah geblengan tayaqqaz tangiyo siro min rokdatika sangking turu iro ayyara juluhi wong fi hadil aqobati indalam ikilah aqobah wa illalan lamun ora kunta mengkono siro ikumnal khosri dan setengah sayang wong wong kang rugi fa inna hadil aqobata mengkustuna ikilah aqobah ku asad duluhi banget wa asyakulan luhi angel wa amurru wa amarru lan luhi pahit wa adorru lan luhi melarati apane aqobatan aqobai istakbalat kakang kang apa jenenge ngadepi kang menghadang apa aqobah kaeng sira fi haji tariqi ing dalem ikilah dalan il ilaiha krana iku tetep maring aqobah tantahi katok apa apa samratu kullima buahe sakabehane barang mado kang wis kliwat apa maminal aqobati saking biro-biro aqobah liyane. Sadarlah akan tantangan ini. Aqobah ini itu aqobah qawadih. Apa namanya? Riya dan ujub terutama. Kalau tidak kamu akan rugi. Karena di sini ini ujung ya, ujung muntaha itu ujung dari aqobah-aqobah lainnya. Aqobah-aqobah yang lain ini kan aqobah supaya kamu bisa melakukan ibadah taat, supaya kamu tergerak dan kemudian mau fokus untuk melakukan ibadah taat semuanya. Nah, sekarang setelah kamu melakukan ibadah taat, setelah kamu mengatasi 5 aqobah sebelumnya, kemudian melaksanakan ibadah taat. Persoalannya ibadah taatmu itu ada buahnya enggak? Nah, ada buahnya atau tidak itu tergantung apakah ibadahmu itu diterima oleh Allah atau tidak. Dan yang menentukan diterima atau tidaknya itu kuadih ini. Kalau ada riya, ada ujub, ya apa namanya? Rugi. Rugi karena resiko tidak diterima ibadahnya, sehingga yang susah payah dilakukan setelah mengatasi 5 aqobah sebelumnya melakukan ibadah taat, kemudian tidak berhasil mengatasi aqobah ini, aqobah kuatih ini, semua yang dilakukan jadi sia-sia. Waliyadubillah. Ya. Fa'in salim tamangko lamun selamat siro, gunam tamangko jarah siro, warobih talan badi siro, wa'ingkanat lamun ono, apa al ukhra iku kang weneh tegese ora selamat. Lamun tinemu apa al ukhra kang sak liyane yaiku ora selamat, faqad doa monggo temen-temen ilang apa asayu laku kulluh yus kabehane laku wa khobalan gagal apa al amalu angen-angen wa batala lan muspro apa al umru umur. Kalau kamu selamat dari aqobah ini, berarti kamu mendapatkan untung yang besar. Karena ibadah taatmu diterima dan mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau tidak selamat dari aqobah ini, ya hilang semua yang kamu lakukan, hilang. Hilang, artinya hilang pahalanya, enggak ada pahalanya. Sehingga angan-anganmu tentang pahala itu gagal. Umurmu sia-sia. Suma sya'nu nuli utawi tingkah kuluyus kabihani tingkah iku annaus dune. Kelakuan kondisi tamaah teman-teman muskumpul fi hazil aqobati yang dalam ikhlah aqobah hauna yang dalam kono. Salah satu umurin tayi telu biro-biro perkoro. Al awalu tayi yang pertama minha sangking umur iku annal amros dune perkoro iku dakikun lembut jiddan kelawan banget.
Wal ghabnu utawi kerugian, ketertipuan iku sadidun banget. Wal khotor utawi kekhawatiran ku azimun gede. Ya, secara keseluruhan ada tiga hal dalam persoalan ini, yaitu bahwa ini urusan yang sangat lembut, sangat rumit. Dan bahwa kalau gagal itu orang apa namanya, resiko tertipu dalam urusan ini itu besar sekali. Kekhawatirannya besar sekali. Dan ancaman kalau tidak selamat itu besar. Wa amma didqatul amri, anapun ta lembute perkara utawa urusan. Iku fa inna majari riya'i mongko sedune nggon lumakune riya' wal ujbilan ujub fil amalin dalam pira-pira ngamal ku taqiqatul rumit lembut khofiyatun tur samar bil ghayati kelawan pol-polan fala yakadu mongko ora parek-parek iku ya tanabahu sadar lidal kamaring mengkono-mengkono lembute perkara illa kullu nihririn kejaba saben-saben wong kang cerdas fi amri dini ing dalem urusan agama basiron tur waspada yakzonul qalbi tur sadar atina atine mutaharrizun turun jogo-jogo. Ya, masalah riak di dalam amal ini, riak dan ujub di dalam amal ini, berjalannya riak dan ujub di dalam amal itu lembut sekali. Ya. Dan samar, sulit dideteksi, sehingga nyaris tidak sadar akan bahayanya, akan ancaman riak dan ujub ini, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh cerdas di dalam urusan agama, sungguh-sungguh waspada dan sadar hatinya dan senantiasa berjaga-jaga. Wa anni lastunda ingsun ku ya taliu walalalala wa anna ngono lho eh? wa anna lan kepriye ya taliu weruh alaihi ing atase zalik sapa al jahilu wong bodho allahu bukang idiot ya. Lagu ku pandir idiot IQ jongkok ya. Wal ghafilu lan wong kang pepeko annaumu kang turaturu. Bagaimana mungkin seorang bodoh yang pandir dan orang yang lalai dan kebanyakan tidur bisa sadar tentang masalah ini. Walaqad sami'tu lan nyekti teman-teman wis krungu sapa ingsun ba'da ulama ina ing sebagian ulama kita rahimahullah binai saburi ing dalam kutha ya binai sabura ing dalam kutha Nisapur. Nisapur itu satu provinsi di Persia. Iku yuhki nyeritakake sapa padu lamaina anna Atha As-Salami rahmatullah alaih wa ridwanuhu utawi rahmati Allah iku alaih buku tetap ingatasi Atha As-Salami wa ridwanuhu ridwani Allah iku nasaja Atha As-Salami ini seorang seorang rajul hadis jadi dia meriwayatkan hadis dari sahabat, dan dia ini seorang tukang tenun. Pekerjaan sehari-harinya tukang tenun menenun kain itu lah.
menenun kain dan terkenal sebagai seorang yang zuhud. Setune Atok As-Salami iku nasaja menenun sapa Atok sauban ing sandangan. Fa ahkamahu mongko ngukuhake sapa Atok hu ing sandangan. Wa hassanahu lan bagusake sapa Atok hu ing sandangan jidan kelan banget. Beliau menenun pakaian dan menjadikan tenunannya itu kokoh, kuat dan bagus. Jadi karya yang sempurnalah menurut dia, ya. Sungguh-sungguh teliti. Summa hamalahu nuli gawa sapa atau hu ing tenunan, hu ing saub, hu ing pakaian, ila suqi maling pasar. Fa'araduhu mongko nawakake sapa atau hu ing pakaian. Fastar khosohu mongko ngenyang, ngalap murah ngenyang. Ngalap keringanan itu ngenyang hu ing pakaian sapa al-bazzazu juragan kain. Bazzaz itu pedagang kain, ya. Faqala mengko ngucap sapa bazzaz inna fi istudaiku tetep ing dalam thawb uyuban piro-piro cacat kaita kaya mengkini wa kaita lan kaya mengkini kaita itu maknanya berdukaru kaza cacat ini cacat ini ini pojok ini wani kaya apa benangnya ada yang brodol ini pojokannya kurang kenceng sampai turuti, ya, macam-macam cacat dari pakaian yang ditenun oleh Atok As-Salami tadi. Fa akhadahu mongko njupuk sapa Atok hu ing saub pokon jupuk hu ing saub sapa Atokun Atok wa jalasalan lungguh sapa Atok yabki hale nangis sapa Atok bukaan kelawan tangis sadidan kang banget. Di Atok As-Salami ini dia seorang tukang tenun, dia menenun pakaian dengan sangat teliti sehingga menjadi pakaian yang kuat dan bagus. Kemudian bawanya ke pasar, menawarkannya kepada pedagang-pedagang di pasar. Nah, kemudian seorang juragan kain di pasar itu menawar. Caranya menawar itu dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan dari kain pakaian yang ditenun oleh Atok. Lu ini ada cacat begini nih. Lu ini bagian sini kok begini. Lu ini begini. Wah ini mencong, nggak betulut ya. Nah Atok begitu diomongin begitu terus langsung pakaian itu diambil terus doprok, duduk dan menangis terseduh-seduh. Atok ini menangis terseduh-seduh. Pokoknya menangis dengan sangat. Fanadima mongko menyesal sapa arrajulu wong yaiku juragan kain mau ala zalika ing atase mengkono-mengkono nangise Atok wa ja'al tumandang sapa bazzaz sapa rajul bazzaz iku yaktaziru ya apa njaluk ngapura. Yaktaziru itu membuat alasan kenapa dia menawar dengan mungkin terlalu murah itu, ya. Ilahi maring Atok, ya. Jaluk ngapura maring Atok. Wayab dulu lan menehake sapa rajul lahu maring Atok fi samnihi ing dalem regane saub ma ing barang yuridu kang ngersakake sapa Atok. Nah, jadi juragan kain tadi menyesal, oh, mbah sudah mbah, jangan menangis mbah, sudah, ini saya beli itu tadi jenengan minta harga berapa sudah, enggak saya tawar sudah, karena ya kasihan ini, wong dodol kain dinyang kok terus nangis geru-geru, sehingga
khawatir sendiri ini juragan kain ini. Lalu minta maaf dan mau membayar seharga yang diminta oleh Syekh Atha. Faqala mongko ngendika lahu maring bazal sapa Atha'un Syekh Atha. Laisa ora ana apa zalika mengkono-mengkono nangisku iku kamang kaya barang tazunu kang nyono sira. Enggak, aku nangis itu bukan soal harga kain ini, bukan. Innama ana aing mestine tawe ingsun niku amilun bekerja sapa ingsun, nglakoni sapa ingsun fi hadhihi sinaati dalam ikilah apa gawe tenunan, ikilah gawe ing dalam produksi ya. Gampangnya membuat tenunan ini, sinaah membuat. Waqad istahattu lan teman-teman wus nemen-nemen nake ingsun, bersungguh-sungguh ingsun fi ihkami hadza taubi ing dalem gawe kukuh ikilah pakaian. Wa islahi lan gawe apik saub, wa tahsini hilan bagusake saub. Hatta layu jada sehingga ora den temu bihi kelawan saub opo aibun cacat. Aku ini mengerjakan pakaian ini dengan sungguh-sungguh sekali supaya kokoh menjadi bagus sehingga tidak ada cacatnya. Tapi falamma urido mongko nalikane den pentokake, den tuduhake al basire ngatasé wong kang waspada bi ayubihi kelawan pira-pira cacate saub, azhara mongko pertelo fihi ing dalam saub. La azhara mongko mertelake ya. Nuduhake ya, mertelake dalam nuduhake sapa basir fihi ing dalam saub. Uyuban ing pira-pira cacat kuntu kang ana sapa ingsun anha saking uyub iku ghafilan pepeko. Ketika kain pakaian ini kutunjukkan kepada orang yang teliti melihat cacat-cacatnya, orang yang teliti ini lalu bisa menunjukkan apa saja cacat yang ada di dalam pakaian ini yang sebelumnya aku tidak memperhatikannya. Fakaifa mongko kepriye amaluna utawi pira-pira ngamal kita hadhihi iki idza uridat nalikane den pentokake apa amal godan ing dalam sumben alallahi ing atase Gusti Allah. Bagaimana dengan amal-amal kita ini ketika kita haturkan nanti kepada Allah? Kam yabdu pirawai yabdu pertelofiha yang dalam amal minal uyubi sayang pirapro cacap wan nuksoni lan kekurangan alladzi nahnu kang utai kita al yauma indal dino iki anha saking uyub wan nukson iku ghafiluna podo pepeko ki kabeh. Berapa banyak cacat-cacat yang ada dalam amal kita yang akan terlihat nanti. Yaitu yang sekarang ini, saat ini kita belum menyadarinya, belum memperhatikannya. Ya. Jadi kita itu berusaha melakukan amal dengan sebaik-baiknya sehingga kita seperti sudah ada kekurangan, amal sudah sempurna. Ya. Tapi orang lain, apalagi yang ahli, apalagi yang teliti, itu bisa dengan mudah bisa menunjukkan kekurangan-kekurangan yang kita sendiri tidak menyadarinya. Apalagi kalau yang meneliti itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
ya. Ya seperti Atok ini tadi, dia sudah sungguh-sungguh. Menurut Atok ini sudah sempurna, ini karya sempurna. Ternyata seorang yang teliti masih bisa menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Naam. Wa an ba'd as-salihin lan saking sebagian para wong saleh, kalang ketika sobat as-salihin. Kuntu ana sapa ingsun nailatan ing dalem sawijining wengi, fi waqti sahari ing dalem wektu sahur, fi ghurfatin ing dalem kamar lada syariatin ing pinggire dalan. Aqra'u maca sapa ingsun surat Toha ing surat Toha. Falamma an khatamtuha mongko nalikane ento ngatamake sapa ingsun ha ing surat Toha ghafautu mongko keturon sapa ingsun ghafatan kelawan sak teliran tekluk keturon sak tekluk. Nah ketika ketiduran niku faraitu mongko weruh ingsun sahson ing sawijining wong nazalatu murun minas samae saing langit biadi kali iku tetep ing dalam tangane wong sahifatun utawi lembaran fanasyaroha mongko mbuka sapa wong ha ing sahifah bene daya ing dalam ngarep ingsun faizan fiha mongko dumadaan iku tetep ing dalam sahifah suratut toha utawi surat toha wa idzan lan dumadaan tahta kulli kalimatin ing dalam sak ngisore saben-saben kalimah asyru hasanatin utawi 10 pira-pira kebagusan musbatatin kang den tetepake ya illa kalimatan wahidatan kejaba kalimah siji fa inni mongko sedune ingsun iku raitu ningali ingsun makan ha ing panggonane kalimah siji mahwan ing kebrusa walam arlan ora weruh ingsun tata ing dalem ngisore kalimah wahidah sayan ing suwiji-wiji. Ada seorang soleh pada suatu malam di waktu sahur tengah malam di kamar dalam kamar di pinggir jalan. Jadi rumahnya di pinggir jalan, kamar di pinggir jalan. Nah beliau ini membaca surat Toha. Dan ketika selesai membaca surat Toha itu sampai selesai, terus nganu ketiduran. Yo anu apa bahasa Indonesia ne sak leran ya ketiduran sak seran apa bahasa Indonesia tiduran sebentar. Nah ketika ketiduran itu beliau melihat ada beliau mimpi sak seran mimpi orang tidur itu kan memang apa ya, seolah-olah seperti memasuki alam yang berbeda. Sehingga kadang-kadang tidur ketiduran beberapa detik itu bisa mimpi macam-macam. Aku tahu ngalami dhewe ya, saya itu pernah nyupir dua kali saya itu, nyupir ketiduran itu pernah, nyupir di jalan. Yang pertama itu malah bareng sak keluarga itu ada ya abah ibu ada adik semua aku yang nyupir pulang dari Jakarta ya. Ketiduran di Pekalongan ya. Itu sudah sampai ngipi macam-macam padahal nyupir tidur ngipis barangkali ya. Baru kemudian tersadar loh aku ketiduran tadi itu mungkin cuma sedetik dua detik tapi kita bisa mimpi macam-macam. Yang kedua itu waktu lain di Magelang, jalan antara Jogja Magelang, tiduran, nyupir itu ketiduran, sampai ngipi seperti wah sudah kemana-mana gitu, padahal mungkin ketidurannya cuma beberapa detik. Nah ini itu tidur kemudian melihat mimpi ada orang turun dari langit membawa lembaran, kemudian lembaran dibuka di depan orang soleh ini dan di situ ternyata tertulis catatan surat Toha. Surat Toha. Dan di bawah setiap kalimah dari surat Toha itu tercatat 10 kebaikan, asyru hasanat. Setiap kalimat di bawahnya itu ada catatan 10 kebaikan.
Nah, kecuali ada satu kalimat yang blong, satu kalimat itu bawahnya enggak ada tulisan asrul hasanat. Yang lain-lain itu ada tulisan asrul hasanat semua, tapi ini malah kalimatnya hilang. Udah kok. Ini mestinya ada kalimat ini kok, kalimatnya kok enggak ada. Kalimatnya aja enggak ada, apalagi tulisan asrul hasanatnya. Enggak ada semua, ini gimana? Ya. Nah, fakultu mau mengucap sapa ingsun wallahi demi Allah laqad qara'tu. Jekti teman-teman wis maca sapa ingsun hazil kalimat ingkilah kalimat wala arulan ora ngelingali sapa ingsun lah kedua kalimat sawaban ing ganjaran wala aroha lan ora ningali ingsun ha ing kalimat iku usbitat dan tetepake. Lho ini gimana? Aku tadi baca itu enggak ada yang kelewatan, aku baca surat Toha itu, ini kalimat ini tadi ku baca. Tapi kok ini kok enggak ada catatan pahalanya dan tidak ada, dan kalimat ini tidak ditetapkan di sini, terhapus di sini. Ini bagaimana? Faqala pokong ngucap sapa asyakhsu wong, sodakta bener sira, qad qara'taha teman-teman maca sira ha ing kalimat. Wa katabnaha lan wis nulis sapa ingsun ha ing kalimat. Illa anna kejepus dunia kita iku sampe nakrungu kita munadian ing wong kang ngundang-ngundang yunadi kang ngundang sapa munadi min kibal arsi sange arai ares piye dawe umhuha mbruseka sira ha ing kalimat wa asqitu lan gugurake sira kabeh sawabah ing ganjarane kalimah. Ya fama hauna mongko brusek kita ha ing kalimah. Ya. Kata orang ini benar, kamu memang sudah baca kalimah ini, kamu baca dan kami sudah nyatet kok tadinya itu. Tapi tiba-tiba dari arah ars itu ada suara yang memerintahkan hapus itu, kalimah itu hapus. Gugurkan pahalanya. Ya karena ada perintah itu dari ala ars, ya kami hapus, enggak jadi, kami hapus semua. Kalimah itu kami hapus, dan pahalanya juga kami hapus catatannya. Qala ngendika sapa ba'du salihin, orang soleh ini, fa baqaitu mongko nangis ingsun fi manami ing dalam turu ingsun. Wa qultu lan ngucap ingsun lima fa'altum, krono apa fa'altum ngelakoni siro zalika yang mengkono-mengkono berusak kalimah lan ganjaran. Kola ngucap sopo rojul maroliwat sopo rojulun sopo siya, kola ngucap sopo sahes ya, sahes tadi itu ya, maroliwat sopo rojulun wong faro fakta mengko banterake siro biha kelawan kalimah sotaka ing suara ira li ajlihi krana arai rajul fadzaba mongko ilang apa sawabuha ganjaran kalimah. Orang nangis, orang soleh ini nangis, kenapa kok dihapus, kenapa? Kata si apa, orang yang turun dari langit itu masalahnya tadi itu waktu kamu baca, kamu mendengar ada orang lewat. Ini kan baca Qur'annya di dalam kamar, tapi di tepi jalan kamarnya ini. Kamu mendengar ada orang lewat, terus pas di kalimah itu kamu keraskan suaranya, karena hatimu tertuju pada orang yang lewat itu, supaya orang lewat tahu bahwa ini ada orang yang sedang baca Quran di sini. Nah, pas kalimat itu, makanya kalimat itu dihapus karena apa namanya? Ya sum'ah, yang dalam hal ini sama dengan riya. Dalam hal ini ingin didengar orang, ingin diketahui orang, sama dengan pamer. Fahazi mengutawi iki iku hadi yo ikilah sempurnane keterangan. Aku biyen niku nerusno maca Minhajul Abidin niku nerusno ngajine Abah Slosonan. Ya sak ngajinan niku ya wong
karo wong tuwek-tuwek iku ya sak ngajinan ya guyon-guyon paling-paling untuk limang kalimat sak ngajinan limang kalimat ya. Di siti-siti pirang tahun bisa iku lagi katam aku nerusno dadi ora pati kroso tapi bareng diwaca akeh-akeh kene iki masyaallah teror kitab. Gejelang-gejelang tenang kowe iso menggah-menggah ya Allah. Ya Allah. Teror mental tenan kitab. Ya Allah. Amma syiddatul ghubni, ana pun utawi bangete kerugian, ketertipuan. Fali annar ya'u mongko kronos duniriya wal ujbu ria'a fali annar ya'a mongko kronos duniriya wal ujbalan ujub iku afatun bahaya azimatun kang gede takau kang tumiba fi lahzatin ing dalam sekejap. Ini bahaya besar yang terjadi hanya sekejap saja. Trk, langsung buyar semuanya. Ini bencana yang terjadi dalam waktu sekejap bisa menghilangkan buah dari amal, masya Allah. Lap kono hilang, kok mau atine eling wong liwat kono tok hilang ganjarannya langsung. Terjadian sekejap. Farubama tufsidu. Farubama tafsudu, farubama tafsudu. Mongko terkadang dadi rusak alika ing atase sira apa ibadatu sab'ina sanatan ngibadah 70 taun. Hanya karena ujub atau riak sekejap rusak ibadah 70 taun. Wa hukia lan den cerita ake opo anna rojulan sedunia sawi sineng wong iku adofa nyugui sopo rojul Sufyan ats-Tsauri ing Sufyan ats-Tsauri rahimahullah wa ashabahu lan piro-piro santrine Imam Sufyan ats-Tsauri. Faqala mongko ngucap sopo rojul di ahli maring bojone rojul, hatu gawa mrene sira kabeh kemarin apa keluargane rajul. Hatu gawa mrene sira kabeh atau bakok ing nampan. Lalazi ataitu ora nek nampan ataitu kang gawa kang nekake ingsun bi kelawan nampan fil hajatil ula ing dalam kaji sing pertama. Balazi ataitu balik nampan kang nekake ingsun bi kelawan nampan fil hajatil taniate ing dalam haji kang kedua. Ya, wong sing di omah iki mau lalu berkata kepada keluarganya, bawa kemari itu lho, nampan, bawa kemarin nampan itu, bukan nampan yang ku beli waktu haji yang pertama lho ya, nampan yang baru itu lho yang ku beli yang waktu haji yang kedua yang lebih baru. Ya. Fa nazara mongko nyawang ilahi maring rajul sapa Sufyan Sufyan wa qala ngendika sapa Sufyan miskinun sake kot afsada teman-teman wis ngrusak alaihi ing atase miskin ing atase wong bihadi rusak alaihi ing atase wong bihadihi kalau bihadza kelawan iki kelan ucapane iku mau apa kot afsada teman-teman wis ngrusak sapa rajul alaihi ing atase rajul bihadza kelawan ikilah ucapan rusak hajataihi ing haji lorone rojul. Wah, kasihan orang itu. Gara-gara ngomong begitu ya, dia pahala dua kali haji buyar. Hilang pahala dua haji. Karena dengan mengucapkan itu dia memamerkan bahwa dia sudah haji dua kali. Mulane nek apa sering kapan nih kok
ono syukuran Haji Al Ibris itu, Ki Hazim ngasih nasihat sama jamaah itu, mengkerek ditakok itu kasil umroh peng piro surasa dijawab. Kalau ada yang nanya sudah berhasil umroh berapa kali, enggak usah dijawab aja. Mereka nek dijawab itu bahayane, hilang ganjarane pi, bodoh karo pamer. Wah nggih, ya alhamdulillah kok sakit kula masyaallah untuk pitulungan kula kuat-kuat no, kok kasil ping 17 ilang umroh 17. Ilang. Ya Allah. Ya. Nek perlu malah ora usah dieling-eling, ora usah diitung-itung. Aku iku mbah lunga mbah ping pira, ora tau bayar dhewe dadi ora eling. Allah karim. Nanti mau. Ini sekejap cuma ngomong bawakan yang itu, yang bukan yang anu ya, bukan nampan yang lama, yang haji yang pertama ya, nampan yang haji yang kedua. Sekejap toh buyar lah. Dua haji padahal bayare larang haji. Saiki malah prai tahun ini gara-gara corona. Aduh ya wajhun akhru ta wajah kang weneh fil hubni ing dalam ketertipuan iku ya ini kan sama dengan tertipu. Tertipu oleh ujub dan riya ini dalam waktu sekejap saja. Iku anna aqallat ta'atin setuhune luweh sithike ta'at salimat kang selamat apa ta'at an hadzar riya isang ikhlas riya wal ujbilan ujub iku la yakunu ana lah kedue ta'at sing sithik iku mau minallahi azza wa jalla sange Allah azza wa jalla minal qimati bayane saking rego ma apa ma barang lani hayata kang ora ana ujung lahu iku maujud lahu kedue apa taat lahu kedue ma nilai harga yang tidak ada batasnya, harga yang tidak ada batasnya minal qimati ma apa barang lan yatang ora ana ujung ora ana pol-polan iku maujud lahu kedue ma. Bahwa amal yang sedikit yang selamat dari ujub dan riya itu nilainya Allah memberi nilai yang tidak terbatas, nilai yang tidak ada ujungnya, tidak terbatas. Nah sementara itu waksaru ta'atin hale utawi akeh ta'at Ida asobat ha nalikane ngenani ha ing taat apa hazil afatu ikilah poncoboyo yaiku poncoboyone ujub lan riya bakiat mongko iku keri apa aksaru taat iku yo keri laki mata bakiat keri apa taat laki mata hale ora ono rego iku maujud laha kedue taat illa antadarokah kejaba yen to nyusuliha ing taat sapa Allah taala Gusti Allah taala tegese kecuali diampuni oleh Allah ujubnya itu ya. Ibadah yang banyak itu kalau tertimpa ujub atau riya ya menjadi tidak berharga sama sekali kecuali kalau diampuni oleh Allah. Nah ngene iku alama ing atase dasar barang ruya kang den riwayatake apa man Aliin radhiyallahu anhu saing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu iku setuhune Sayyidina Ali kok lan ngendika sapa Sayyidina Ali
la yaqillu amalun ora sithik apa amalun ya tegese ora dadi sithik apa amalun amal makbulun kang den tampa albat tata babar pisan wa kaifalan kepriye yaqillu dadi sithik apa amalun ngamal makbulun kang den tampa ya. Jadi Ali berkata tidak ada amal yang diterima oleh Allah kok sedikit itu tidak ada. Ya, bagaimana mungkin amal diterima kok sedikit itu? Enggak ada. Amal kalau diterima itu mesti banyak. Enggak ada amal diterima kok sedikit, enggak ada. Ya. Kenapa? Ya, karena pahalanya besar, walaupun sedikit, amal sedikit. Kalau diterima pahalanya besar, jadi enggak sedikit lagi pahalanya besar. Wasu'ilan ditakoi sapa An-Nakhai, An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai. Ini seorang alim soleh dari generasi tabi'in. An amalin kaza wa kaza, saya ngamal ngene lan ngono. Ma iku apa sawabu utawi ganjarane ngamal. An-Nakhai ditanya orang, ini kalau amal begini ganjaran pahalanya seberapa? Kalau begini pahalanya seberapa? Qala ngendika sapa An-Nakhai, idza qubila nalika den tampa apa amal layuhsa ora bisa diitung apa sawabuhu ganjarane ngamal. Ya, enggak usah dipikir, kalau amal diterima pahalanya tidak bisa dihitung. Wa an Wahbin lan saking Syekh Wahab qala ngendika sapa Syekh Wahab kana ana fiman ing dalem kalangane wong kana kang ana sapa man uko blakum sadurunge sira kabeh sapa rajulun sawijining wong lanang abada kang ngibadah sapa rajul Allah ing Gusti Allah sab'ina aman ing dalem 70 taun so iman hale poso yuftiru hale buka sapa rajul min sabtin sang dina Sabtu ila sabtin tumeka marang dina Setu berikutnya ya. Jadi ini ada kisah tentang orang dari generasi yang terdahulu. Generasi terdahulu itu ya mungkin generasi sebelum zaman Islam. Dia ini beribadah kepada Allah selama 70 tahun berpuasa yang bukanya itu dari Sabtu ke Sabtu. Nah, gue enak dari fajar sampai maghrib. Nah, ini puasa mulai hari Sabtu nanti berbuka hari Sabtunya lagi. Jadi seminggu penuh puasanya. Itu selama 70 tahun. Fatolaba mongko nyuwun sapa rajul ilallahi maring Gusti Allah hajatan ing sawijining hajat. Falam tukdo mongko ora den paringake apa hajat lahu kedue rajul. Dia ini sudah tirakat 70 tahun puasa yang buka sahurnya itu dari Sabtu ke Sabtu. Puasanya itu. Sahur hari Sabtu, bukanya hari Sabtu berikutnya. 70 tahun dia lakukan. Nah kemudian suatu ketika dia memohonkan satu hajat kepada Allah. Berdoa, meminta sesuatu kepada Allah dan tidak diberi oleh Allah. Tidak diberi, tidak diijabai, ya. Doanya tidak dikabulkan. Ya. Fa'akbala mukomadub sopo rojul ala nafsi maring ingatasi awak dini rojul. Yalumuha halimaitu seporajul ha ing nafsihi. Maka kemudian orang ini lalu mencela dirinya sendiri. Waqala lan ngendika seporajul Mingkibaliki uti itu saking arah irohi nafsu uti itu apa
den timpa sapa ingsun. Artinya tertimpa ketidak kabulan doa. Dia ini tertimpa musibah, doanya tidak dikabulkan. Laukana lamun ono iku indaki tetep ing dalam sanding sira he nafsu apa khairun kebagusan laku ditu laku diat mongko yekti den paringake apa hajatuki hajat ira. Dia lalu mencela dirinya sendiri, ini gara-gara kamu nafsu, ini gara-gara dirimu sendiri. Seandainya di dalam dirimu ada kebaikan, pasti hajatmu dikabulkan oleh Allah. Gara-gara kamu kebangetan jeleknya, karena gara-gara dalam dirimu tidak ada kebaikan, maka ya hajatmu tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal dia ini sudah bertirakat selama 70 tahun. Fa anzala mukonrunake sallallahu taala Allah taala malakan ing sawijining malaikat. Faqala mengko ngendika sapa malaikat, "Ya bna Adam, ae anake Adam. Saatu kau tawi saat ira, wektu ira allati izdaraita kang maidu sira fiha ing dalam saat nafsaka ing awak dhewe ira." Iku khairun luwe apik min ibadatika tinimbang ibadah hiro alati madot kang wis kliwat apa ngibadah. Gusti Allah lalu menurunkan malaikat dan malaikat ini berkata kepada orang ini, orang soleh ini, "Hei anak Adam, saat ketika kamu mencela diri sendiri itu lebih baik daripada 70 tahun yang kamu habiskan, yang sudah lewat, yang kamu habiskan untuk tirakat." Tirakat 70 tahun itu tidak ada artinya dibanding sesaat ketika dia mencela dirinya sendiri. Kultu ngucap sopo ingsun Imam Ghazali, "Falyanjur mengko supaya nyawang sopo al-aqil wong kang duwe akal ila hadil kalami maring ikilah gunem. Alaysa ana to ora ana iku menal hubni setengah sangking ketertipuan apa anna wahidan sedune sawijining wong iku yakdahu kangelan sapa wahid wet abulan kesel sapa wahid ya payah sab'ina sanatan ing dalam 70 tahun ya. Wa akharu hale utawi liyane iku yatafakkaru iku yafat yatafakkaru mikir-mikir sapa akhir saatan ing dalam saat wahidatan kang siji fatakunu mongko ana apa fikratu saatin mikir sesaat iku afdhalu luwe utama luwe berharga indallahi mungguwe Allah min ibadati sab'ina sanatan tinimbang ibadah 70 tahun ya. Perhatikan, bukankah ini ketertipuan yang jelas bahwa seseorang itu dia berpayah-payah menempuh kesulitan untuk tirakat selama 70 tahun ya, sementara kemudian di saat yang lain dia cuma berpikir sesaat saja, mencela dirinya sendiri sesaat, dan ternyata yang sesaat itu lebih berharga bagi Allah daripada yang 70 tahun tadi. Alaysa ana ta ora ana apa hadza iki iku minal ghubnil azimi setengah saking ketertiupan kang gedhe anaka yakustune sira iku mutamakkinun mampu sira min saatin saking satu saat khairin kang luwih bagus min sab'ina sanatan tinimbang 70 tahun wa tatruku lan ninggal sira zalika yang mengkono-mengkono saat
kebaikan sesaat min ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Bukankah kerugian besar kalau kamu sebetulnya mampu melakukan kebaikan sesaat saja yang lebih baik daripada ibadah 70 tahun tapi kamu tidak melakukannya dengan tanpa alasan. Dan yang sesaat itu cuma mikir tok, mikirnya kok rasa-rasan, padahal mikir sesaat melakukan muhasabah, introspeksi sesaat itu bisa lebih berharga nilainya daripada tirakat 70 tahun. Bala ya wallah demi Allah, inna ustune zalik ikula a'zamul ghubni, yakti paling gedene ketertipuan. Wa inna ighfalahu lan stuhune nglalekake zalik ikula asaddu, yakti paling banget apane khusronan kerugiane. Wa innal khoslata lan stune tingkah allatilaha kang iku tetep kedue khoslah hadil qimatu tawikilah rego wal khatar lan kekhawatiran iku wajib wajib apa antuh daro yento den jogo apa khoslah wa tujtanabalan den ingati apa khoslah ya. Kalau demikian harga dari keadaan kerugian ketertipuan itu, ya maka ya memang wajib untuk dijaga supaya kita terhindar darinya. Walimithliha dal maknalan kedue walimis lihat dalam analan maring padane ikilah makna innama waqa'a aing pesne tumibo apa nazru ulil absari penyawange wong kang anduweni akal minal ubadi saking para ahli ibadah fi misli hadzal daqaiqi ing dalam padane ikilah pira-pira perkara kang rumit fahtamu mongko gateake sira kabeh limis lihadil asrori maring padane ikilah biro-biro rahasia bima'rifatiha kelawan ngerteni asror awalan ing dalam kawitane sumari ayatiha nuli kelawan ngerekso asror wa ta'fudzilan jogo-jogo anha saing asror sanian ing dalam kaping pindhone. Walam Walam ya. Walam tughnihim ngono lan ora nyugihake ing ulul absar apa kasratul amali wong fatamu iku ora kok sira kabeh ngono kok fatamu mongko padha nggateake sapa ulul absar ngono lho lane kok ruwet pikirane Kimemon ngendika, kimemon iku mbiyen
mondoke ning Lirboyo. Isih timur jeneng banget ngono ya, sak kowe ngene ngono, umur 15-15 taun. Mondok ning Lirboyo begitu sampai di Lirboyo itu terus langsung oleh Kiai Marzuki bin Dahlan disuruh ngajar. Mulang ya Gus. Suruh ngajar ki memun kula dereng saged maos, kula dereng saged maos kitab, Mbah. Enggak berani, enggak mau tas nyem. Mboten saged, Mbah, dereng saged maos kitab kula. Terus Kiai Marzuki ngendika kitab itu kaya maling. Kitab itu kaya maling. Pokoknya anggar buat duwedes-duwedes terus suwe-suwe ngaku deh. Kitab itu seperti pencuri. Kalau kamu interogasi terus ya lama-lama ngaku. Ngaku mana. Yang kemudian Ki Memon ceritakan ada satu apa makalah di Lirboyo waktu itu. Man ta'allama walam ta'lam marji ad-dhamir falaisa lahu dhamir. Man ta'allama walam ta'lam marji ad-dhamir falaisa lahu dhamir. Sapane wong ta'allama kang sinau sapa man walam ta'lam lan ora ngerti sapa man marji ad-dhamir enggon rujuke dhamir nggon rujuke dhamir ya falaisa mongko ora ana kulahu tetep keduwe man apa dhamirun utek. Wong nek sinau kok gak ngerti nggon rujuke dhamir wong ora duwe utek. Jadi emang kunci memahaminya ini soal rujuknya dhamir. Iki mau kacau barang kan mergo keselit ora ngerti nggon rujuke. Padahal wong jelas-jelas ngono. Ya, wis tak baleni ne ya. Wali mithlihat al makna lan maring padane ikilah makna innama waqa'a aing pestine tumiba apa nadrul absari penyawange wong-wong kang anduweni akal, anduweni kecerdasan minal ubadi saking para ahli ibadah fi mithlihat taqaiqi ing dalam padane ikilah pira-pira perkara kang lembut. Fahtammu mongko padha ngateake sapa ulul absar limithli hadil asrari maring padane ikilah pira-pira rahasia bima'rifatiha kelawan ngerteni asrar awalan ing dalam kawitane summari ayatiha nuli kelawan ngrekso asrar wa tahaffuzi lan jaga-jaga anda saing asrar sanian ing dalam kaping pindhone walam tuhnihim lan ora nyugihake him ing ulul absar apa kasratul amali akeh ngamal bizohri kelawan lahire ya. Orang-orang yang pandai di antara ahli ibadah itu memperhatikan soal ini, soal diterima tidaknya amal, soal kuatih ini. Karena ini masalah yang lembut sekali, soal ujub dan riya ini. Maka mereka sangat mementingkan rahasia-rahasia yang terkait dengan masalah ini dan kemudian menjaga diri betul supaya tidak tertimpa ketertipuan dari kuatih ini, dari ujub dan riya ini. Sehingga mereka juga tidak merasa cukup, tidak merasa sudah cukup dengan melakukan amal-amal lahir yang banyak. Karena ada sesuatu, ada dimensi batin yang sangat menentukan di sini, kuatih ini. Wa qulan padha ngendika sapa ul absar asanu tawi tingkah fi shofati ing dalam beninge ngamal iku asanu ta tingkah iku fisofati ing dalam beninge ngamal ing dalam resike ngamal la fil kathrati orane ing dalam akeh ngamal. Dan mereka ulul absar itu berkata yang penting adalah jernihnya amal,
yang di apa namanya, yang menjadi yang menentukan dalam hal ini itu adalah jernihnya amal, bukan banyaknya. Yang menentukan adalah jernihnya amal, bukan banyaknya amal. Banyak kalau tidak jernih, tidak bersih, percuma. Sedikit kalau bersih dan diterima oleh Allah, pahalanya tidak terhingga. Wa qul lan ngendika sapa ul absar jauharatun utawi permata, permata iku inten. Wahidun siji iku khairun luwe apik min alfi kharazatin saking sewu merjan. Merjan niku semacam akik, semacam akik merjan. Iki banyak tambangnya, iku sing terkenal tambang marjan itu nenggone Myanmar. Itu produk ekspor utamane Myanmar itu marjan ini. Batu-batuan seperti akik. Nah, kemudian ada inten, intan. Ya, apa namanya itu? Bahasa Arab itu jauhar, itu intan. Itu yang bahasa Inggrisnya diamond. Diamond itu batu juga, tapi lebih tua, sangat tua, sehingga sangat jernih seperti kristal. Satu butir intan itu lebih berharga dari 1000 merjan. Intan itu sampai wah mahal sekali, mahal sekali. Wakek sak kelopok-kelopokan mbok kelompokno dibanding inten sak pucuk driji ngono ya ora ana papane. Ya. Itu. Naam. Wa ammal ladina ana pun ta wong-wong kala kang sithik apa ilmuhum ilmune alladina wa kallalan ketul fi hadzal babi dalam ikilah bab apa nadruhum penyawange alladina. Fajahilu mongko padha ora ngerti sapa alladzina almaani ing pira-pira makna wa ghafalan nglalekake sapa alladzina ma ing barang fil qulubi kang tetep ing dalam ati min uyubin saking pira-pira cacat wastaghulan ketungkul sapa alladzina bi'tabin nufusi kelawan mayahake pira-pira awak fir ruku'e dalam ruku' wa sujudi lan sujud wal imsaki lan ngeker ane ta'am saing mangan sarabi lan ngombe wa nahwi lan padane ngeker. Ya, fagorrohum mongko nipu, hum mongko iku nipu, hum ing alladina opo al adadu wilangan wal kastrotulan akeh walam yang zurulan uran nyawang sopo alladina ma fiha ma ing barang fiha kang iku tetep ing dalem kastroh ing dalem adat wal kastroh minal minahi sangking piro-piro peparing wasofati lan kejernihan. Orang-orang yang ilmunya cuma sedikit, yang apa pikirannya tumpul, tidak tahu tentang makna-makna ini, mereka melalaikan apa yang ada di dalam hati dan sibuk dengan sibuk membikin capek badannya dengan rukuk, sujud, puasa dan sebagainya. Dan mereka menganggap banyaknya amal itu sudah wah, sudah jaminan, ya. Sehingga mereka tertipu menganggap bahwa banyaknya amal itu menjadi jaminan. Dan mereka tidak melihat bahwa di dalam amal yang dilakukan itu ada pertolongan-pertolongan Allah. Ya. Dan tidak memperhatikan apakah amal banyaknya amal itu adalah amal yang jernih atau tidak. Tidak mau memperhatikan. Wa mayuni lan orang gawe suge apa adadul jauzi wilangane klopo, jauzi ku klopo.
wala labba hale ora ono santen niku mujud fihi ing dalem klopo. Klopo mbok tumpuk pirang-pirang bosok kabeh ya percuma. Ora ono santene kabeh percuma. Wa mayan fa'u ya, tidak ada gunanya jumlah kelapa kalau tidak ada santannya. Wa mayan fa'ulan ora manfaati apa raf'u suqufi duwurake payon atap ya. Walam tuhkam lan ora den kukuhake hale ora den kukuhake apa mabaniha pira-pira pondasine suquf. Tidak ada gunanya membuat atap yang tinggi kalau pondasinya tidak dikokohkan. Mudah ambruk. Wa ma yaqul lan ora mikir hadhil haqaiqa ing kelah pira-pira hakikat illal alimuna kecoba wong kang ngerti, wong kang kenal billahi kelawan Allah al mukasyafina kang padha mukasyaf kabeh kang den singkap tabire kabeh sehingga melihat hakikat. Karena dunia ini lamis, ada tabir yang menutupi hakikat. Nah, yang mengetahui hakikat-hakikat ini adalah orang-orang yang mengenal Allah yang sudah disingkap tabirnya sehingga bisa melihat hakikat-hakikat itu. Wallahu ta'ala wa Allah ta'ala iku waliyul hidayati dzat kang nguasani pitutuh bifadlihi kelawan lumane Allah. Naam wa amma aidzamul khatari wallahu